seperti ini. Nah, lubangnya seperti ini. Untuk satu porsi menggunakan 8 kecerotan. Mungkin ini abangnya juga tukang nasi goreng ya, barangkali ya. Halo Gan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, jadi pada video konten kali ini saya ingin menjawab dari komentar yang mempunyai akun bernama Organic Fishing ya. Itu lubangnya seberapa mas? Pada video konten ketika saya memasak nasi goreng nyemek ya. Kalau saya jawab dengan tulisan susah, kan yang dimaksud lubang bumbu botol ya. Oke, langsung saja saya akan mereview ya. Coba kamera akan mendekat ke sini aja. Nah, jadi untuk lubangnya itu sendiri-sendiri ya, mas yang mempunyai apa akun channel Organic Fishing. Ini lubang buat minyak goreng ini, minyak yang sudah saya fermentasi menjadi minyak baceman lah. Pokoknya di video sebelumnya saya pernah membagikan tipnya ya. Ini pun juga sama karena stoknya 2, untuk lubangnya segini, agak besar. Dan ini untuk lubang kecap ikan. Nah seperti ini. Ini lubang untuk botolan kecap ikan kecil ya. Kelihatan kan? Seperti ini. Saya lubangin kecil ya. Jadi tidak terlalu besar agar bumbunya itu tidak terlalu boros ya. Karena harganya juga lumayan ini kecap ikan. Nah, saya lubangin satu kali. Nah, ini kebetulan ini kecap ikan saya ini habis ya yang tadi itu. Jadi biasanya itu gini, apa? Ini tuh saya lepas seperti ini. Saya buang, terus ini saya pindahkan. Setiap kali saya ganti seperti itu ya, agar konsisten. Jadi satu porsi itu nasi goreng menggunakan 8 kecerotan ya. Jadi biar tidak berubah-ubah dan tidak terlalu boros. Dan ini coba agak mendekat. Ini saus raja-rasa. Sengaja ini saya sobek ya. Biasalah, rahasia. Tapi saya share kok, saya share di konten saya. Saya tidak pelit ilmu pokoknya. Ini saus raja-rasa. Coba difokuskan. Nah, lubangnya pun kecil ya teman-teman. Seperti ini. Itu juga sama menggunakannya. Tidak boleh diganti-ganti karena biar konsisten ya. Untuk satu porsi menggunakan 8 kecerotan lah. Di video sebelumnya saya pernah memasak dan membagikan tipnya ya. Ini saus raja-rasa. Dan yang terakhir ini minyak mijen. Pokoknya saya pernah mereview ya di video sebelumnya. Ini untuk lubangnya kecil sih. Coba difokuskan mas, lubangnya kecil sekali lubangnya ini. Nah, ini bentuk lubangnya segini ya mas. Untuk minyak wijen satu porsi menggunakan 1 kecerotan saja, harganya pun juga lumayan nih. Bumbu botolan seperti ini sudah pada naik semua lah. Oke, jadi sudah jelas ya mas, semoga bermanfaat, bisa dicoba. Mungkin ini abangnya juga tukang nasi goreng ya, barangkali ya. Jadi semoga bermanfaat. Kalau ingin tahu resep-resep saya, silahkan cari di video paling
lama saya ya, itu saya sudah membagikan tips cara memasak nasi goreng, untuk mereview botol juga pernah, membuat baceman minyak goreng juga pernah, untuk bawang bacem juga pernah. Coba dicari ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next pada video konten selanjutnya.